Hai guys, hari ini aku mau percobaan tentang khasiat begatol atau tepung mata beras. Bahan-bahan yang pertama adalah minyak. Bahan yang kedua adalah begatol. Bahan yang ketiga adalah air. Nah, aku mau memasukkan minyak ini ke dalam air. Kita ibaratkan ini tuh lemak atau kolesterol. Nah, ini aku mau memasukkan minyak ke dalam airnya. Minyak yang aku gunakan ini adalah minyak Rose brand, teman-teman, yang banyak dijumpai di pasaran. Sama-sama ya teman-teman, begatol mengikat minyak goreng. Ting. Ngomong-ngomong, yang aku gunakan ini adalah tepung mata beras. Mereknya Natur Farm Katel, dan tepung mata beras itu fungsinya sama kok, sama-sama punya serat tinggi. Tapi untuk soal rasa, lebih enak tepung mata beras, rasanya seperti bubur bayi. Sepertinya minyaknya hilang, teman-teman. Diserap oleh begatol. Akhirnya, begatolnya jadi turun dengan minyak. Begatol memang hebat, mampu mengikat minyak. Coba kalau begatol ini kita makan setiap hari, pasti jadi lebih kurus dan sehat deh. Nah teman-teman, itu sekian dari videoku. Semoga bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan like dan komen. Bye-bye.